Semalam ada satu isu di mana ada satu sambal yang cuba ciplak ataupun tiru sambal nyet yang dinamakan sebagai sambal nyet Khairi. Okay? Jadi ramai customer yang tertipu, terpedaya dengan pembelian ni sebab dia orang ingat itu sambal nyet yang original tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya kita dah aware pasal kewujudan sambal ni daripada beberapa hari yang lepas, tapi kita tengah kumpulkan bukti untuk kita ambil legal action yang sepatutnya lah. Okay? So ini sambal nyet Khairi yang kita dah beli, ya kita beli untuk jadikan bukti dan untuk kita trace siapakah seller tersebut. Jadi kalau korang boleh nampak, ini sambal nyet Khairi, ini sambal nyet berapi yang kita punya. Sangatlah identical, dekat depan pun sama, dekat penceritaan sebelah tepi sama, bahagian ingredients pun sama, postcard dekat depan pun sama, penulisan customer service dekat belakang postcard pun sama juga. Jadi kita pun telah kenal pasti siapakah seller tersebut dan hari ni peguam kita dah pun hantar letter of demand di atas infringement of intellectual property rights dan juga passing off. Okay? So intellectual property rights ni ada banyak jenis. Salah satunya trademark seperti nama ataupun logo ataupun slogan. Yang keduanya adalah copyrights. Copyrights ni lebih kepada karya lah. Macam contoh music ke, film ke, lagu dan sebagainya. Sebab tu kalau korang upload video, tiba-tiba video kena mute ataupun kena remove, itu sebab copyright. Okay? Dan yang ketiga adalah pattern. Pattern ni lebih ke arah design. Macam contoh pattern design mic ni ataupun telefon bimbit dan macam-macam lagi. Okay? Passing off ni pula, bila ada orang jual barang yang sama dengan barang orang lain yang sudah ditrademarkkan tanpa kebenaran. Okay? So basically letter of demand kita tu berdasarkan infringement of intellectual property rights dan juga passing off. Untuk pengetahuan anda, trademark sambal nyet ni sebenarnya dah didaftarkan dan diluluskan oleh MyIPO pada tarikh 2 November 2021. Jadi, dalam letter of demand hari ini kita ada 8 tuntutan yang kita dah senaraikan kepada seller tersebut, dan kalau dia gagal untuk penuhi 8 tuntutan tersebut, kita akan escalate case ni pergi ke legal proceeding yang lagi tinggi lah. Sebenarnya ni bukan kali pertama isu sambal ciplak terjadi. Dah jadi dah pun 3 tahun lepas and saya yakin dah ramai dah orang tahu pasal case tu. Tapi itulah, ada juga orang yang degil and then kita kena ingat yang setiap action kita buat tu ada dia punya legal consequences dia. Saya memang selalu support, selalu sokong peniaga lokal and especially peniaga kecil. Tapi kalau nak berniaga bukan macam ni cara dia. Okay? Kalau awak ada produk sambal ke, produk makanan atau produk apa sekalipun, jual lah. Tapi jual dengan identiti sendiri dan bina brand anda sendiri. Also, saya ambil kesempatan ni nak pesan kepada semua peniaga kat luar sana, especially peniaga kecil, kalau ada kemampuan, pergilah daftar trademark bisnes anda. Okay? Office MyIPO tu ada dekat Bangsa. Ni saya tolong inform sajalah, tolong share saja. Boleh pergi daftar dan lindungilah bisnes anda supaya tak ada orang salah guna nanti in the future. So, akhir kata saya nak pesan, carilah rezeki yang halal dan carilah rezeki yang ada keberkatan. InsyaAllah, you will go far. Okay? So, thank you semua kepada yang support sambal nyet daripada 3 tahun yang lepas. Please doakan semoga bisnes kita dipermudahkan. Okay, thank you semua. Assalamualaikum. Like, follow, comment, share untuk video menarik yang seterusnya.